Maka pernah satu kali Nabi SAW pulang ke rumah dan Khadijah saking cintanya dengan suaminya radhiyallahu anha sampai dia bisa tahu dari raut wajah suami ini lapar atau enggak, butuh sesuatu atau tidak. Itu biasa karena perempuan pakai perasaan. Kalau dia tulus cinta dengan suaminya akan muncul seperti itu. Maka dia tahu Nabi SAW lagi butuh makanan. Dia pun langsung pamit ke belakang lalu dia siapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena perbuatan itu Allah turunkan Jibril AS. Lalu Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, ini Khadijah, sebentar lagi datang, akan bawa makanan kesukaanmu nih." Karena perbuatan itu, Allah kirim salam kepada dia. Sampaikan salamnya Allah. Sampaikan juga salamku kepadanya. Dan sampaikan gara-gara perbuatan ini, dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Apa kata ulama hadis? Kenapa harus ada bahasa istana di surga yang tidak ada kebisingan? Memang surga tenang. Apa makna daripada kalimat ini? Karena Khadijah, kata para ulama, itu tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi SAW. Maka Allah pun menilai sebagai sebuah ibadah tersendiri. Ya, makanya syaitan banyak menggoda wanita untuk mengangkat suaranya, teriak-teriak di depan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, setiap wanita itu bisa masuk ke dalam surga karena perbuatan baik pada anaknya. Kalau bukan karena buruknya muamalahnya pada suaminya, maka mereka akan masuk ke dalam surga langsung. Jadi kadang-kadang perbuatan sama suami ini banyak dibengkalaikan oleh banyak wanita. Padahal sebenarnya ini diambil dari pelajaran Khadijah radhiyallahu anha, orang yang luar biasa.